Iya, nama lu, Tong Tong. Nama saya Ubu Wewe Onyen Ten Wewe Wen Wen Osan. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Dan hari ini guys, kita bakal main di WoWM lagi. Dan ya, kita sedang menembus trending lagi guys. Jadi buat kalian yang pengen terus mensupport gua untuk membuat video, silahkan like dulu video ini. Kalau udah like, silahkan tinggalkan komen yang bagus ya, yang bagus, jangan komen hate ya. Komen hate bakal, atau kata-kata kasar langsung ke blok. Jadi hari ini gua bakal jualan senjata. Gua gak bakal jualan senjata. Ya oke, hari ini kita bakal mainin misi yang lanjutan kemarin guys, yaitu Maling Story 2 ya, Maling Story 2. Let's go. Yeah. Oke, okay, yes, let's go. Ya, yeah, Maling Story 2. By the way, ini pistol mainan guys, jangan takut. Ini hari pertama gue jadi pembunuh bayaran. Ngomong-ngomong, di mana targetnya ya? Oh, itu dia orangnya. Si Rider targetnya, oke. Okay. Bunuh orang itu ya. Cara bunuhnya gimana, Pak? Digebukin tuh. Waduh, dia bawa samurai, gila. Hey, ayo. Come on, let's fight, man. Come on. Yes. Woo. Nih, makan nih bogem mentah nih. Hah? Kok enggak mati-mati ya gitu? Enggak jatuh-jatuh anjay. Gila gak mati-mati. Astaga, ini apa-apaan? Oh my god. Ampun om. Yes. This is. Wuhu, langsung mati dia. Kasian. Udah gue bunuh dia bos. Bodoh. Bukan itu orangnya. Mulai saat ini kamu saya pecat. Gue mau ke rumah babe tapi naik apa ya? Oh, dipecat langsung anjay, gila, kasian banget. Wow, ada sepeda motor. Ayo kita colong guys. Gue ambil ah. Gak ada yang punya, gue ambil aja. Oke, kita ambil Supra X kita ya. Lalu kita ke rumah babe ya. Di mana rumah babe? Wow. Oh, di sini ternyata guys. Oke, kita berhenti di rumah babe ya. Eh, lu dong, tolong dong lu jual bakso, nanti uangnya 10% buat lu. Bakso lu dan naiki bakso lu dan mua keliling. Bakso dinaikin, Pak. Apa-apaan coba? Bakso. Aduh, maaf Mas. Biasanya maklum saya baru pertama kali kerja jadi tukang bakso nih. Setelah lama berjualan bakso, akhirnya uang terkumpul. Udah terkumpul 220.000, 10%-nya 2.000, gua ambil 10.000. Mantap. Budayakan koruptor, ya jangan ditiru. On banget nih orang. Pulang ke rumah babe. Wih! Itu gerobak gua, Pak. Wih. Aduh, azab seorang koruptor, Pak. Oke. Okay. Yes. Don, laku berapa? Cuma laku 12.000 dan Doni ambil 2.000 kok. Ya udah makasih ya, tapi jangan bohong loh, nanti nyesel. Naiki sepeda motor dan kesini. Oke. Okay. Ini sepeda motor kita masih dipanasin dari tadi ya, enggak dimatiin. Oke. Okay. Jalan-jalan ah. Oke, okay, ke taman aja. Ayo kita ke taman, guys. Lu yang benar kalau naik motor, Pak. Lalu. Ada pesta foya-foya ya. Itu kan para rapper. Anak pejabat negara. Sukanya bikin huru-hara, uset. Gila ini. Ganteng-ganteng percuma kalau masuk neraka. Ya, gitulah pokoknya nadanya, gue lupa. Lumayan dapat HP 5 sama uang 2 juta. Itu dia apa orangnya? Jadi copet deh, gila. Angkat tangan.
aduh, gue ketangkep nih. Maaf kalau di OYM-nya jelek. Gak bagus kok guys. Tunggu part 3, bye bye. Mission saya, respect plus plus. Woo! Yeah, alright. Alright nigga, that's right. Ya, sekarang kita bakal mainin misi yang kocak ya, dan lagi ngetren banget, yaitu ayo baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng. Osas. Ya gitu lah pokoknya ya. Oke, kita play. Osas. Ah, udara yang segar, matahari yang cerah, dan penembakan di mana-mana guys. Kota gangster ya. Wah, ada orang nongol. Siapa tuh? Kasian amat. Kayak kita tahu guys siapa guys. Coba gue samperin. Mission design by Evan Maulana Gaming ya. Evan Maulana Gaming. Oh. Samperin orang itu ya. Yo, halo Mas, ngapain di sini? Mas, namanya siapa? Kenalin, saya Uco. Yeah. Nama saya Sukijan. Bukan Sukijan. Iya, nama lu Tong. Nama saya Osas. Coba dieja. Tidak perlu mengejanya. Diaus gua gila. Osas, ya udah yuk Mas, kita ke rumah saya yuk. Panggil Osas aja ya. Ayo Mas, naik Mas. Gile. Kita ketemu Osas, guys. Yuk, man. Yuk, kita simpan motor kita di garasi ya. Ayo Osas, turun. Ya. Oh enggak, dia enggak jadi kejebak guys. Kirain gua kejebak di dalam garasi dia. Tapi dia nembus. Gaib bener. Ikutilah acara nge-rap ya. Itu PS2 pak. Besok di lapangan freestyle dan berhadiah 40 miliar. Gila lo pak. Boleh tuh Osas, kita ikut acara itu yuk. Uya, ayo. Ya, dia adalah orang yang terdampar ya. Lu pandai nge-rap kan? Berarti hari ini kita latihan, oke? Setelah selesai latihan, besoknya pun tiba ya. Osas, ayo kita berangkat, udah subuh nih. Tuh, udah subuh, ayo berangkat. Mas sabar nih, yo. Ayo. Terus. Kesana ya, Pak. Wah, salah jalan gua. Siap. Hahaha, ada orang Afrika. Waduh, gila. Ini kokoh-kokoh pada rasis ya. Hah, mau pergi nge-rap ya? Haha, jangan harap. Waduh, tenang jasas. Gue abisin tuh orang. Boset. Ayo, Sas. Abisin orang sombong ini. 3 orang lawan 1 orang. Ayo, Sas. Ayo, bantu saya ya. Ayo kita gebukin semuanya, ini kokoh-kokohnya ya. Kita gebukin semua. Injekan anak gangsta nih. Injekan anak gangsta return guys. Oh, kurang ajar lo ya. Hah? You want to die, ha? Yes. Injekan anak gangsta return. Mbak, ngapain mbak di sini mbak? Ini lagi pertempuran nih mbak. Lagi warzone nih, lagi geng war, open geng war nih. Gila lo, pada kepo-kepo amat sih orang Jakarta ya, susah banget. Uih, Osas juga berantem guys, gila. Oke, kita tungguin aja, kita tungguin. Kita bantuin deh, kasihan Osas, lama lo. Yes. Ha, rasain itu nih, injekan anak gangsta, yeah. Jen, nigga that's right. Lanjutkan lagi perjalanan, oke. Ayo. Embang, apa embang? Oke, ayo guys. Ups. Pak, sorry pak, aduh. Saya hilaf pak, aduh.
nyerempet mobil pak polisi. Oh ini dia nih, ini dia. Wih, masuk dah. Wih, pintunya otomatis, gile. Lah polisi nggak bisa masuk. Ya kasian deh lu. Kocak. Pintu kebuka. Goblok. Oh kita parkir ya, disuruh parkir sini. Tuh kita parkir dengan style ya. Oh kita tuh naik mobil Trans TV ya, kita jadi reporter nih OSAS. Ayo naik OSAS, naik, mantap. Yoi. Woo. Hello bitches. Gila ini acaranya mantep bener dah. Oh kita parkir sini nih. Kita mau reportase kita. Gile, pecah abis dah nih acara, boset. Setelah beberapa rapper tampil, oke, apa yang terjadi? Baiklah, ini dia, kita sambut. Siapa namanya, Mas? Aduh, kocak nih. Osas. Ya, pokoknya itulah. Oke, langsung aja kita mulai nge-rap aja. Semangat, Osas. Gue udah gak sabar bunuh orang guys pakai ini. Yes. Ini made in China, tenang aja guys. Under the China. Oh, gue tahu ini kayaknya. Kayaknya ini deh, kayaknya rapnya gak masuk deh. Ntar gue masukin aja pas ngedit ya. Selamat ya. Mau ngomong anda mau gak ikut komunitas kami kerja di Jerman? Wah, boleh tuh saya ikut. Waset. Yo, nigga, that's right. Kalau begitu minggu depan kita berangkat dan siap-siap barangmu, oke? Okay? Oke, okay, siap. Kalau gitu berarti saya berpisah sama OSAS. Iya. Ya, sangat menyakitkan ya padahal kita baru saja kenal. Ya sudah, gak apa-apa, pergi aja, Sas. Ucok yang sudah capek-capek membimbing OSAS pun berpisah ya. Lagian apa coba OSAS nemu di pinggir jalan dipungut. Coba gila kalau jadi rapper terkenal guys. Sementara si Ucok gitu-gitu aja cuma warga kampung doang ya. Nggak jadi rapper terkenal, nggak jadi orang Jerman, nggak jadi orang Afrika. Tetap aja jadi warga kampung situ ya. Sementara keesokannya di rumah Ucok sepi, nggak ada umbung wewe onyenten wewe OSAS. Tamat, vote di WWM ini ya. Alright. Vote ya guys, kasih 5 bintang. Wah. Kenapa tuh Ucok? Oke guys, kayaknya itu aja dari misi kali ini. Thank you guys so much for watching this video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan see you guys in the next video. Have a good day and stay awesome. Dan kalau ada yang mau bikinin gue misi, silahkan kirim ke killazepa2@gmail.com. Dan bye-bye.